Salam, kembali lagi bertemu bersama saya dengan Ini Budi. Kali ini kita akan mempelajari tentang definisi bilangan. Ya, yang pertama kali itu ada bilangan asli. Bilangan asli ini diperkenalkan pada saat kita baru pertama kali mengenalkan bilangan. Jadi tidak perlu berpikir yang rumit. Bilangan asli itu cukup mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ada garis bilangan, misalkan ini angka 1 saya letakkan di sini. Kemudian ini angka 2, angka 3, angka 4, 5, dan seterusnya sampai tidak terbatas. Itu adalah bilangan asli. Yang berikutnya itu adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah sebenarnya adalah bilangan asli hanya ditambahkan dengan 0. 0 itu letaknya di mana? 0 itu letaknya di sebelah 1 atau sebelum 1. Jadi bilangan cacah itu lebih luas dari bilangan asli. Hanya bedanya bilangan 0 saja. Ya. Jadi bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi apakah bilangan cacah merupakan bilangan asli? Jawabannya tidak ya. Tapi bilangan asli pasti merupakan bilangan cacah. Ya. Yang berikutnya yaitu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan apa? Bilangan bulat itu jadi seluruh bilangan baik positif maupun negatif. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5 itu dianggap bilangan positif. Yang 0 ini biasanya dinamakan bilangan netral, berarti tidak positif, tidak juga negatif. Karena bilangan positif ada di sebelah kanan, maka bilangan negatifnya ada di sebelah kiri. Di sebelah kanannya 0 itu ada 1, berarti di sebelah kirinya ini adalah min 1. Kemudian berarti di sini min 2, min 3. Min 4 dan seterusnya sampai tidak terbatas dari sebelah kiri. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang batasnya dari kiri tidak ada, di kanan juga tidak ada. Ya. Jadi boleh bilangan apa saja tapi dia harus negatif 0, 1 dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan bulat. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam.